proses mudah-mudahan segera dimulai dibangun. Kalau bangun listrik kita ya semakin terpenuhi. Karena tugas kami ya terus-menerus mendorong supaya listrik harus terpenuhi, industri bisa masuk, tenaga kerja bisa terserap, ekonomi masyarakat bisa naik. Dan sekarang pertumbuhan ekonomi di NTT itu sekarang semakin baik. 5,18%. Kalau tingkat nasional itu 5,02%. NTT itu 5,18%. Artinya lebih tinggi dari rata-rata nasional. Inflasi kita lebih rendah dari nasional. Bagus. Dan penerbangan kita bagus saat ini. Setiap hari kira-kira ada 80 kali take off landing di Eltar, Kuba. Sekarang penumpangnya setiap hari 4.000 orang. Setiap hari. Ya. Sudah semakin baik. Ya, sehingga bandara segera dipasang garbarata. Bosnya, mesti tak. Ya. Ya semakin baik. Sekarang orang datang ke Kupang pagi, sore pulang. Tiba pagi kerja, bla 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 bla, urusannya sore balik lagi Jakarta. Begitu. Karena orang dari Surabaya, orang dari Malang, pergi pagi, pulang lagi ke Malang sore. Bisa. Itu bos. Jadi kalau ada kesulitan, naik pesawat, bilang orang tua, saya pulang. Pagi naik Citilink, jam 9 tiba. Besok orang tua, setelah itu jam 5 sore balik lagi ke Surabaya. Ya, mahasiswa kan suka ancam orang tua. Ini kalau tidak kirim uang, saya berhenti. Ini ancam. Itu jurus mahasiswa. Tapi setelah lulus, tidak peduli orang tua. Ya, saya senang bisa ketemu, karena saya berterima banyak karena saya senang. Ya, saya kemarin pagi dari Kupang,